Nenek, jadi hari ini hari Senin pagi kita bangun di Bandung. Ini suasana di daerah Cimahi di rumah Coach Ajay. Kita mau wawancara Coach Ajay dulu. Kita mau tanya evaluasi pertandingan kemarin di Kuningan, terus sama kita ngapain sini di Bandung selain kita mau nyekar ke almarhum ayahnya Coach Ajay. Ada apa selain itu? Kita yuk langsung tanya. Orangnya lagi menghirup udara panas-panas pagi gitu di Bandung. Yuk guys. Nah, pasti Coach aja lagi ngedit guys. Tadi malam soalnya kita baru selesai main. Ya, nggak ada bangku. Coach, kita sedikit-sedikit mau nanya boleh nggak Coach? Banyak sih sebenarnya. Tapi di sini bagus nggak sih suasananya ya? Coach, lagi ngedit ya? Oh oke. Okay. Kalau lagi ngedit mah bolehlah kita tipis-tipis nanya. Oke. Okay. Ini coach, tolong dipakai. Aku di rokok. Ah, enggak apa-apalah tipis-tipis. Nah, ntar kemarin terakhir saya upload video Alifah yang semifinal. Dia menang rubber set ya, guys. Kalau kalian nonton, kenapa terakhirnya saya langsung kasih foto dia lagi megang piala? Piagam sama medali. Karena dia di final bertemu dengan Amel. Terus yang sebelumnya wakilin Palapa. Nah itu saya kayak mendingan Julia, di post. Kopi. Julia di Jakarta di BSD. Jadi gitu ya guys. Jadi memang saya nggak akan post final mereka berdua di YouTube saya maupun Coach Ajay itu bukan semata-mata untuk konten aja. Jadi kita bikin itu YouTube sebenarnya tujuannya selain mendokumentasikan kegiatan mereka untuk dilihat orang tua, terutama pengurus. Selain itu tujuan kita membuat YouTube itu untuk menaikkan mental mereka. Kita ingin tunjukkan kepada yang di luar sana kalau mereka itu juga strong, mereka itu juga punya bakat, mereka itu juga istimewa. Jadi tujuan mereka itu kita juga berjuang. Mereka itu juga berjuang. Itu loh guys. Yang pasti kita menjaga privasi atau kita menjaga mental atlet kita. Tolong dimengerti. Jadi di sini maafkan kami atas segala kekurangan karena kami masih dewa. Karena kami masih manusia bukan dewa. Jadi pasti masih ada salah. Oke okay, guys. Nah, sekarang saya mau Q&A dengan coach-nya dulu. Kan di Palapa itu sebenarnya coach Q&A. Oh. Itu benar pengucapannya? Baru tahu gue. Answer. Answer. Itu kan benar kan? Answer. Nah. Belagu mentang-mentang di Amerika lama jadi gitu. Kalau gue ada salah dikit ngomong koreksinya bisa 2 hari. Ini masa yang wawancara duduknya lebih rendah gitu kan nggak lucu ya? Kita santai aja ya ngobrol santai dengan Coach Palapa. Kenapa saya mau tanya sama Coach Ajay karena kan beliau memang nggak ada di pertandingan. Beliau mantau dari base camp. Nah Coach, pertanyaan pertama. Yang saya benar-benar penasaran, Coach Ajay, ya di sini kita profesional ya. Kalau misalnya nggak sedang ngebahas masalah latihan, saya manggilnya Papski. Tapi kalau ada masalah latihan, saya manggilnya tetap Coach. Jadi kita saling menghargai profesi. Coach, kalau misalnya kemarin di pertandingan Kuningan kan kita menurunkan berapa ya, Nesta? Dari Kensi dulu ya. Kensi, Nesta, terus Fikri, Alifah, Julia, Gilang, Jaki. 7 atlet kita turunkan. Fikri. Iya udah, itu masuk.
Kenzi, Fikri, Nesta, Jaki, Gilang, Alifa, Julia. 7 atlet bersama satu coach atau pendamping pelatih. Nah, di antara 7 atlet itu, apa mereka sudah kasih yang terbaik? Maksudnya apa mereka sudah main memang seperti itu, sudah maksimal? Kan coach sendiri tahu gimana mereka main maksimal, gimana mereka main yang nggak maksimal. Mereka ada di atas, di maksimal, atau di bawah, atau tengah-tengah, coach? Bawah. Wah, nggak ada tengah gitu? Nggak ada. Jadi bawah? Bawah. Oh, bawah. Gitu. Alifa ini kan masuk sampai final. Si Alifa aja tengah. Alifa tengah? Alifa oke lah, tengah lah dia. Maksudnya dia progresnya lumayan kelihatan bagus. Mm-hmm. Sebenarnya si Julia, tapi karena Julia cedera kan. Jadi di sini... Cuman Alifa, kalau gua lihat, dia ada marah sama gua. Alifa? Marahnya yang memang yang gua suruh dia, marahnya pengen ada pembuktian. Sama gua kan ngomong gua pahit terus sama si Alifa kan. Makanya dia ada kayak... Ini loh, saya tuh nggak gitu-gitu banget, dan ternyata ya alhamdulillah dia bisa ngebukti bagus. Tapi ya tetap ya belum lah. Berarti tetap Alifa itu, Alifa yang sudah di final pun dia ternyata masih di, kalau dihitung persentase masih di 50 ya? Nggak, soalnya kalau dia main kayak latihan, main normal, yang apa tuh, yang 8 besar ya? Yang 8 besar, terus yang semifinal, harusnya dia nggak begitu, Maya. Yang semifinal harusnya dia bisa, kalaupun set pertama kalah dia nggak begitu. Itu yang makanya gue bilang dia masih belum maksimal mainnya. Masih set pertama dapat 2-2. Masih mental. Mental? Masih mental. Oh, oke. Mental. Jadi kalau untuk teknis, teknik, kupas teknik. Kalau teknik, Alifa dibanding yang lain bagus teknik. Cuman ada ya masih tetap beberapa banyak lah yang salah juga di tekniknya. Cuman di pertandingan ini si Ipe udah mulai teknik. Ipe tuh panggilannya Alifa ya guys. Yeah. Ipe tuh nama singkatnya dari Alifa. Udah mulai kelihatan lah. Nggak terlalu yang apa namanya, errornya itu nggak terlalu banyak, teknik-teknik pukulannya bagus. Yang lainnya malahan tekniknya bagus-bagus sih kok, udah lumayan-lumayan. Yang lainnya tuh kayak siapa? Itu si Fikri, si Nesta, terus si apalagi si yang double Jaki. Itu harusnya bilang, kalau menurut saya ya, coach, harusnya mereka menang. Yang kalah itu harusnya menang. Iya. Selain makanya, Julia ya, soalnya Julia kan makanya, ada cedera. Makanya gue bilang yang lain-lain tuh harusnya menang. Kayak si Jaki, Gilang, terus siapa lagi? Fikri, Nesta, double-nya. Apalagi si Nesta, single-nya. Itu harusnya menang. Harusnya menang. Bukan berarti gue bilang musuhnya jelek ya, musuhnya juga bagus. Cuman si Nesta, Fikri, Jaki, Gilang itu kalau mau dibilang teknik, mereka lebih sedikit lah dari musuh-musuhnya yang kemarin. Betul, satu pendapat. Lebih sedikit aja, cuman ya kita nggak bilang musuhnya jelek, musuhnya juga bagus. Yes. Kenapa bisa mereka menang lawan anak kita, berarti mereka bagus. Oh ya, kalau mau sangkut paut dengan bagus atau enggaknya lawan, maaf ya, karena kalau di video pertandingan mereka, saya tuh suka bilang, itu kakinya. Nggak ada gorengan apa, masa gue ngopi sama batu. Ya ampun, salah ya. Oke, kalau sama coach yang ini harus perfect guys. Jadi pelayanannya harus maksimal. Oke, jadi menyangkut tadi coach aja baru bilang kalau lawannya bagus, kita memang bagus, tapi bukan berarti lawannya jelek. Lawannya juga bagus gitu. Nah, saya mau kasih tahu, suka ada kata-kata saya yang gini coach. Misalnya, Alifa kakinya jelek tuh, depannya jelek. Nah, gitu-gitu. Tolong dimengerti kalau itu tuh sebagian dari detail koreksi, atau bukan saya membuli ya, bukan saya kayak menjatuhkan mental si lawan. Kalaupun menjatuhkan ya nggak apa-apa kan, kita kubunya beda. Mungkin kalau lawan kita itu satu klub, nggak mungkin lah saya bilang begitu. Enggak, ya Kak Coach? Maksudnya kenapa harus ini, apa namanya, kenapa harus
Enggak, di sini saya takutnya ada yang bilang kok dari pihak lawan ya. Waduh nih, yang pelatih Pelapa tuh anak gue dibilang kakinya jelek begini begini. Di sini pertandingan, di sini tuh kita petarung. Kalau petarung itu harus siap di dalam lapangan itu, bukan cuma atletnya aja, pelatihnya tuh harus siap tarung. Jadi dengan kita mengatakan itu kepada lawan atlet kita itu sah. Jadi itu bukan sesuatu yang salah. Kalau saya bilang ke atlet saya, lawan kamu itu kakinya jelek begini-begini. Nah, jadi itu sah-sah aja itu. Yang penting bukan atlet kita yang kita jatuhkan mentalnya di situ, oke? Kalaupun atlet yang lawan kita itu masuk di klub kita, nggak mungkin saya bilang kakinya jelek dong. Jadi saya tuh semata-mata hanya untuk menguatkan mental atlet saya aja. Bukan begitu, Coach? Ada bahasa kalau buat pelatih, bahasa apa yang bagus buat ngasih tahu atlet kalau kekurangan lawan? Ayo. Iya, memang harus gitu. Itu kakinya jelek, nggak mungkin kita bilang itu sebenarnya dia nggak bisa. Itu sebenarnya dia bisa. Kan itu merangkai kata nggak keburu kita ngomongnya. Nggak bakalan di cek semua pelatih. Kalau misalnya lemah lawannya di kanan, dia mau bilang apa? Jelek kanannya. Nah, terus yang salah juga. Kalau misalnya kamu scan aja depannya tuh mati, terus bilangnya apa? Depannya jelek. Iya, terus apa yang salah? Enggak, maksudnya gue ini pengen sportif. Kalau misalnya di lapangan itu, tolong jangan ada tersinggung. Jadi ya, para lawan-lawan. Justru, tapi bebas-bebas aja sebenarnya. Saya nggak perlu minta bebas maaf ya, kalau guys. Jadi kalau jadi official, gimana caranya anak didik kita menang? Kita ngasih tahu apapun itu kelemahan lawannya. Nggak mungkin kan kita cuma ngasih tahu, kamu nih kanannya jelek, kamu nih drop shotnya mati, kamu nih terus aja ngasih anak didik kita kelemahan anak didik kita iya, omongin betul. Ke dia. Tapi kayaknya kita nggak pernah ngomong buat, kelemahan deh. Cara buat ngambil poin kesananya gimana? Ya itu pasti harus bilang kejelekan lawan itu. Iya, masa pas anak kita lagi main di lapangan 1, itu lihat tuh anak lapangan 6 main kanannya jelek. Ya kan nggak mungkin, yang ada di depan kita yang kasih tahu. Oke, itu. Yang ngomong siapa orang yang? Hah? Enggak, maksudnya gue santai, Coach. Jadi saya tuh satu tipe sama Coach Ajay. Jadi cara kita mengcoaching itu bukan hanya orang yang jadi patung di belakang lapangan yang cuma tepok tangan, kasih arahan. Jadi kita tuh saya tuh diajarin sama Coach Ajay dan papa saya sendiri kan, sama-sama pelatih, dan almarhum papanya Coach Ajay juga ngelatih juga. Jadi kita tuh memang dari keluarga pelatih yang satu tipe. Kalau misalkan kita coaching, itu kita memang menjiwai dan full. Gue ngerokok boleh gak? Jangan dulu lah. Dan kita full, bebas sih. Jadi kita full totalitas dengan sekuat tenaga. Kalaupun kita bisa melindungi atlet kita, kenapa enggak? Misal kita berani bela mati-matian atlet kita dengan memang sesuai struktur ya, sesuai aturan. Kita bukan berjalan nggak sesuai aturan, nggak juga. Next, Coach. Yeah. Kita tuh, saya mau nanya, kita datang ke sini, bukan saya yang mau nanya, pasti yang di luar sana pengen tahu ada main apa sih, tujuannya apa sih. Kemarin tuh nanti ada di channelnya PB Palapa. Ada. Jadi juga ada di main Smash TV. Ada di Smash TV juga tuh. Rekan kita sesama Bandung. Jadi kita saling support. Ada main apa tuh, Coach? Sebenarnya mah kalau main itu dadakan aja. Gua tuh datang ke sini udah lama enggak nyekar ke makam almarhum bapak. Terus yang kedua juga mau minta doa restu sama si mama tuh yang lagi bikin kopi itu. Jadi kita lagi di rumah Coach aja, kita guys. Biar saya sama istri makin apa namanya, makin diberkati, makin dilimpahin berkat ya, lah. Ya, pokoknya makin bagus lah. Terus buat anak-anak Palapa juga. Nah, pas mau berangkat kemarin tuh, gue tuh mikir mau berangkat. Nah, gue coba main, karena gue ngelihat
ngelihat di channel Smash TV itu beberapa anak-anak Bandung yang main-main kokedot tuh. Gue bilang, gue pikir, aduh, kalau di lapangan kayak begini, gue aja dulu kebentuknya mental di situ kan. Makanya gue bawa pas gue lihat di lapangan, kenapa? Pegel. Gue yang main, lu yang pegel. Berasa banyak ilmu yang bisa didapat buat anak-anak. Bukan dirasa sih, emang bener ya. Karena saya ngelihat dulu coach aja nih guys. Jadi saya dulu partner. Gue juga semalam bisa nyemes kan, tangan gue udah 2 tahun. Jadi semalam. Jadi apa yang kira-kira gak bisa kita lakuin? Gue buat nunjukin ke anak-anak kalau gue tuh nekat. Jadi coach aja itu berkorban lah istilahnya. Keren main semalam gue. Keren. Nanti boleh lihat di channel PB Palapa. Lalu itu. Gue udah 7 tahun, Mam, gue gak main kok begitu. Tapi kalau udah skill mah. Enggak, gue 7 tahun gak main kok begitu. Gue tuh cuma satu doang. Pas kalau gue ini orangnya yang satu, gue tuh orangnya gak suka nyerah. Gue gak mau mundur. Kedua, gue pengen ngasih, bukan ngasih contoh ya, ngasih coach gantian berdiri boleh saya duduk. Ngasih pelajaran yang real langsung ke anak didik gue. Ya kopi gue mas. Ke anak didik gue. Maksudnya mereka ngelihat, nih lo main laki-laki, jangan, dia kan tahu gue cedera kan. Ini laki-laki. Nggak boleh nyerah. Sakit itu harus dilawan. Iya ma, mau kemana? Nah ini si mama. Ma. Nah ini mamanya coach Ajay guys. Nah. Ini Mama Rohana, guys. Mic-nya kasih lah. Mana? Nih. Ma, pegang, Ma. Oh, di atas. Ma, mic. Mic. Kemana megangnya? Ditempel, Ma. Oh, iya, Ma. Iya, dikikit, Ma. Oke. Tengangin, Pak. Pegang biasa. Pegang gitu, Ta. Nah. Ya, pegang gitu, Ta. Terus simpen di dia. Nah. Terus Mama nyanyi. Oh, ya, enggak lah. Nah, ini kan mamahnya pasti yang ngedidik Ajay sampai jadi panutan segala macam itu kan pasti dari sini nih, bapak, guys. Kalau ada sama bapak. Oh iya, almarhum. Almarhum. Iya sama almarhum, itu mah benar-benar yang. Kalau mama mah cuma ngedukung, kalau ngasih saran apa-apa mah almarhum. Oh iya. Boleh nggak dibocorin papski yang dulu? Mama mah ngedukung aja gitu. Iya ngedukung. Ini mah versi lembutnya, kalau almarhum versi keras di bulu tangkis ya, Ma ya? Iya. Kalau AJ kalah dulu mah, yang mama inget, kalau kalah main gitu. Ya si bapak suka apa ya, kecewa. Terus dihukum apa kira-kira, Ma? Waktu dulu. Lari. Lari. Lari aja bapak mah. Lari dari Hah? Mana ke mana, Ma? Ah, si mama dari. Nangis. Tuh. Guys. Tuh guys. Ini si papa mah nangis tenang. Apa kayak nangis juga? Si mama. Mama suka nangis guys. Ya kalau kalah main kayak yang gak benar katanya gitu. Main-main lah gak serius. Suka marah. Terus nanti pulangnya ayo lari dari sini. Dari Soekarno Hatta ke sini lari. Soekarno Hatta ke daerah Padalarang, dekat Padalarang. Lari. Bandung sana. Bandung ke Cimahi. Dari Bandung ke Cimahi lah. Padalarang belum pertengahan. Lari. Gitu. Terus ya kalau ada di rumah ya harus lari gitu ke sana. Kalau lari kan di sini masuk ke atas ke sana. Anak-anak juga latihan di sini kan larinya ke sana. Jadi nggak di lapangan nguriling gitu. Ke kampung gitu, nanjak. Pokoknya gitu larinya, larinya di sini. Makanya anak-anak karuat kakinya tuh kan larinya. Lari. Kuat kakinya karena lari. Oh, karena larinya kan ke gunung gitulah. Mau duduk mah. Kalau model di Bandung kan paling di lapangan aja ngeliling gitu. Kalau anak-anak yang latihan di sini mah pasti larinya ke sana ke tanjakan gitu. Ya? Jauh. Mama juga naik mobilnya kalau ikut di belakang kesel. Anak-anak mah lari. Anak-anak yang latihan di sini dulu, kayak si Sena aja, Devi ya dulu, banyak lah. Devi Tika, Sena Tria,
Fitriani. Fitria Rohmat sekarang kan udah Fitria, jadi Fitria Rohmat. Nah, sekarang sudah Fitriani. Jadi Fitriani. Nah, Fitriani. Fitriani Rohmat. Oh, dulu latihan sama kakek. Di Pelatnas kan. Fitriani. Dulu kan di sini. Latihannya di sini. Tinggal di rumah. Ya di rumah. Oh, terus, guys, baru tahu tinggal di rumah. Di rumah nenek di rumah terus ada si A di sana, di sana hanya di Jogja. Enggak, di sana, di sini juga. Oh. Sini. Jadi latihan sama kakek sama AJ terus sama Aanda. Aanda tuh kakaknya. Fitrian itu dilatih sama si Aanda, Neneng sama si Papa. Gitu. Almarhum. Di sini ya. Udah gitu terus si A di sananya di Tehyani pindah. Tapi dia lupa sama kita. Biarin aja. Ya itu begitu. Ya pokoknya mah bapak mah kan anak-anak semua bulu tangkis dari bapak ya dari nol. Teneng, Sari, Aja, almarhum Bakti. Ya gitu. Kalau main kayak yang enggak benar itu enggak serius, nanti diliatin gini, ini mainnya kayak enggak benar gitu. Terus dihukum lari. Ya, lari terus. Nah, udah gitu waktu kalau yang lain mah ya kalau dilatih di sana mah kalau main teh asal menang we kembali ngalah gitu. Bapak mah nggak mau kalau dilatih di sana mah yang lain mah sok ngalah gitu cenah kembali supaya pelatihnya bagus sama orang itu bapaknya itu malah si bapak mah nggak mau nggak boleh dimarahin harus benar-benar we kajenting kau anak orang kaya kajen kalau pokoknya main mah mainnya benar gitu. Ya gitu aja sih bapak mah pokoknya nggak ada main-main lah jadi memang bulu tangkis iya emang benar mah nah, aja anak paling nurut ah nggak tahu semua gitu ya lah pokoknya mah ya ya gitulah kalau tahu mah aja juga kan si bapak mah nggak boleh main-main sama orang lainnya kamu ikut-ikut ke mobil atau ke motor itu waktu si aja ikut sama siapa aja kecelakaan untuk si Aja mah nggak ada bekasnya jadi nggak tahu sampai sekarang bapak tahu bapak nggak tahu sekarang udah tahu udah begini nggak tahu orang-orang mah ke rumah sakit pala luka gitu ya si Aja mah nggak coret sedikit juga nggak ada yang ngomong kan udah dewasa udah gini ya Aja ngomong nggak apa-apa kalau udah gini mah ke rumah keadaan selamatnya gitu nggak boleh we main-main gitu. Berarti intinya nakal dulu guys. Ya iya. Untung ada ibu yang sangat sabar. Aduh, berarti Papski. Tesari juga lari. Lari juga. Lari ke nyajanya. Tesari juga sama. Tesari gitu. Waktu itu kita kalah. Harus biasanya menang kalah. Soekarno Hatta. Sama orang itu begitulah pokoknya yang biasa. Soekarno Hatta kesini tuh naik mobil ya. Naik motor tuh 20 menit lah. Naik mobil bisa 40 menit lebih dan gua lari sama Tesari. Tesari juga lari, ikut sama bareng. Nah gitu bapak mah nggak hukum nanti. Kira-kira gitulah. Sama anak lain juga yang dilatih kalau skipping suruh segini terus ngurangin tahu si bapak. Udah belum cenah sok tamah deh gitu. Si bapak ke anak didik juga bukan ke anak sendiri ya gitu. Jadi nah. Nya sekurang tuh apal aja ya. Pak itu mah kembali sudah budak batur. Budak batur juga kan lamun jelek apa kan tetap pelatih cara yang disalah yang jelek. Iya benar mah. Betul tuh. Heeh, orang atlet mana juga kalau kalah pasti pelatih dimarahin ya mah tuh. Dimarahin enggak cuman agak rada kecewa lah bapak orang tua anak meureun. Makanya bapak mah gitu bilangnya nanti kan disangkanya pelatih itu hanya ngelatih aja. Asal bayar aja si bapak mah enggak gitu almarhumah gitu. Pengen total ya mah. Jangankah itu cucu sendiri si Rija tuh sering dimarahin itu suka itu wae korupsi wae segini tapi si bapak ketahuan mah terus ketahuan kalau lari tuh yang lari terus motong ketahuan marah datang malah mah disuruh itu push up dihukum lagi gitu semua hukuman berhubungan sama olahraga yang penting. Ya dihukumnya gitu aja kalau nggak push up back up atau gimana gitu pokoknya ya ke fisik wae lah di itunya hukumannya gitu aja sekarang gitu bener ini mama mau kemana ini ke pasar beli itu we kentang cabe biasa we sok tumis kan suka numis mama gak keburu mau belanja makanan kesukaan makanan mengkaburu aja ada sok numis mama kan tiap ini
Kentang, kesukaannya cabai. Coach tapi aja itu keburu. Apa mah kentang apa mah? Ya sambal goreng kentang. Sambal goreng kentang. Tapi nggak keburu, Papski udah mau pulang. Tapi itu engkem baru lah makan ora. Tadi makannya nggak bener pan nasi goreng sama itu ada itu ayam. Kalau mau sama tahu goreng, tahu kata Sari ada tahu digoreng. Oh, kok tahu bareng tahu. Makan dulunya ulah entuknya. Mudah-mudahan mama kaburu masih belum pulang. Nungguin mama dah dulu. Heeh. Udah malam. Hati-hati, Mang. Yuk. Ikut ke pasar sini. Hati-hati ya, Ma. Di belakang seorang anak yang hebat itu ada ibu yang luar biasa, guys. Jadi untuk kalian yang paling penting hormat dan berbaktilah kepada orang tua, ibu, ayah sama aja. Intinya itu. Next, coach. Ya, Pak. Boleh dilanjut, boleh? Dilanjut boleh. Diobangi tuh aja cantol ini emang. Sakit, coach. Maaf, coach. Bentar, coach. Lu masih mau masuk surga sih, Mas? Iya. Sorry. Jadi kita tuh mau antar atlet kita main itu buat ngembangin mental. Jadi pelatih itu selain kasih instruksi, selain kasih koreksi, selain kasih latihan, kita juga harus memikirkan berbagai hal. 1001 jalan menuju Roma. Jadi jangan cuman berhenti sampai sini. Misalnya anak ini ada kurang di sini. Ah, dia kurang. Ah, dia nggak bisa. Dia udahlah susah. Jadi nggak bisa berkembang. Di Palapa ini, Pusdiklat kita itu, saya mau jelasin sedikit ya, mumpung ada Coach Ajay di sini. Di Pusdiklat Palapa, Pusdiklat bukan, PB Palapa, saya masih bilang dia PB Palapa itu memang sudah ada asrama. Atlet di situ belum lewat 15, karena memang di situ beasiswa dan kita itu mengambil atlet itu bukan karena bagusnya, guys. Jadi program dari Bapak kita, Pak Jenderal, Om Widi selaku ketua dan Om Owi penasehat, mereka nih tim sukses atau tim yang di balik PB Palapa itu yang bikin kuat kita itu. Mereka punya program kalau mau bantu biayain atlet yang mau. Ingat ya, yang mau bulu tangkis, yang mau ditolong. Nah, masuk ke situ. Bukan yang bagus ya, guys. Jadi, tolong diperhatikan. Kami bukan, itu... Bukan yang mau ditolong. Yang harus ditolong. Yang harus ditolong. Kalau mau ditolong, banyak. Iya, benar. Yang mau ditolong banyak. Sorry. Namanya juga masih manusia, Pak. Suka ada salah-salah, kan? Nah, saya mau ngomong satu lagi nih, guys. Mungkin banyak yang nanya... Di luar sana, bukan mungkin, memang sering banget masuk ke DM saya, masuk ke kolom komentar di channel saya, ataupun Coach Ajay. Gimana ya, Palapa itu terbentuk, terus coba ceritain dari awal. Oke, okay, gini. Ya. Oh, dalam aja. Di dalam aja. Udah cukup tolong berjemurnya, imunnya. Tolong. Udah.